Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan seorang pria yang membuang sampah ke Sungai Cikundul, Cianjur. Momen saat pria tersebut membuang sampah viral di media sosial. Baru-baru ini, sekelompok pemuda tersebut menyampaikan permohonan maaf. Mereka mengaku tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami yang telah membuang sampah ke Sungai Cikundul Cipanas yang sempat viral kemarin. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami tersebut dan kami berjanji tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Dan untuk pemilik mobil, kami minta maaf atas ketidaknyamanannya karena kejadian kemarin itu.